Dalam video ini aku akan mereview chapter 1051 yang mana terkandung banyak gila informasi baru yang sangat-sangat kritikal membuatkan this chapter merupakan antara yang terpenting dan berharga sepanjang siri One Piece ini. Coming up on Kimish Coverto Channel. What up gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimish Coverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan mereview One Piece. So guys, sebelum kita lanjut berhibur dengan chapter review ini, di sini aku nak highlightkan seorang YouTuber bernama Ahmad Isa. As at this video dihasilkan, currently Ahmad Isa baru ada 85,000 subscribers dan telah memuat naik 156 videos. Video Ahmad Isa yang mendapat perhatian adalah videonya yang bertajuk macam ni, rupanya rumah kerabat diraja Kelantan di Thailand, yang telah mendapat 316,000 views. So guys, Ahmad Isa sekarang aiming untuk mendapatkan 100,000 subscribers dan sangat memerlukan sokongan Coverto Fleet untuk membantunya. Dan aku dikhabarkan Ahmad Isa ada terbitkan satu buku yang bertajuk Ustazah Basikal. Korang boleh tekan link di ruangan pin komen untuk download 20 muka surat sampel buku tersebut secara percuma. So apa tunggu lagi guys, jom kita support channel Ahmad Isa supaya channel dia bertambah maju in the nearest future. Link channel YouTube Ahmad Isa aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Dan kepada korang yang nak jadi speakers Coverto Anime, korang just hantarkan video korang di email kimishcoverto@gmail.com dan jangan lupa untuk subscribe channel Coverto Anime supaya channel ini dapat mencapai 10,000 subscribers dalam masa terdekat. Alright, sebelum kita lanjut ke chapter 1051, jom kita recap sikit what happened in the last chapter. Dalam chapter lepas, kita dapat melihat Kaido yang tidak lagi sadarkan diri dek kerana Bajranggan Luffy telah terperosok jauh ke dasar bumi Wano hingga tiba ke dalam lembah larva magma bumi bersama-sama Big Mom. Ketika Fire Festival hampir tiba ke penghujungnya, Nekomamushi telah mengumumkan kemenangan Luffy menentang Kaido dan Yamato telah menghentikan Beast Pirates yang masih lagi menggelamun dari terus bertarung. Manakala Momonosuke telah memberitahu Zunisha bahawa dia belum lagi memutuskan untuk membuka sempadan Wano. Ketika Momo tiba di Flower Capital, ketibaannya telah disalahertikan kerana penduduk di situ menyangka bahawa Momo dalam bentuk naganya itu adalah Kaido, membuatkan seluruh mereka yang hadir di Fire Festival itu lari bertempiaran. Kemudian satu asap telah meletus dek kerana Momo yang bertukar semula ke wujud manusianya, dan kemudian penduduk di Flower Capital menjadi sangat terkejut kerana sosok yang keluar dari asap itu adalah si dia yang disangka telah mati, iaitu Lady Komurasaki beserta Kyoshiro. Kyoshiro kemudiannya mengumumkan Shogun Wano yang baharu. So nak tahu what happened in this chapter? Jom, let's proceed with the content. Chapter 1051 bertajuk The Shogun of Wano, Kozuki Momonosuke. Sambil di cover page, kita dapat melihat Ichiji, Niji, Yonji dan Reiju telah melangkah keluar dari bilik eksperimen dengan gayanya. Membuka tirai chapter ini, kita dapat melihat penduduk-penduduk Flower Capital yang bertempiaran lari sebelum ini telah dihentikan. Salah seorang penduduk Flower Capital di situ mengatakan supaya tidak perlu berlari kerana nampaknya ternyata naga tersebut sungguh bukanlah Kaido. Dan ketika pahlawan-pahlawan Wano yang menyerbu Onigashima berjalan bergerak ke arah penduduk Flower Capital dalam kepulan asap, penduduk-penduduk di situ menjadi kecoh dan tertanya-tanya apa yang sedang berlaku. Kemudian penduduk-penduduk di situ menjadi sangat terkejut apabila wajah Kinemon telah keluar dari kepulan asap itu, kerana mereka menyangka Kinemon telah hangus terbakar di dalam istana Oden 20 tahun lalu, membuatkan penduduk-penduduk sukar untuk percaya sehingga tertanya-tanya adakah mereka ini bermimpi atau benar mereka dihidupkan. Dalam keadaan penduduk-penduduk Flower Capital terpinga-pinga, pahlawan-pahlawan The Red Scabbard terus mara ke arah mereka sehinggalah wajah mereka dilihat secara terus dan jelas. Kawamatsu, Inuarashi, Raizo, Shinobu, Kiku dan Nekomamushi. Melihatkan satu persatu sosok Red Scabbard telah muncul, fahamlah mereka bahawa ini adalah detik luar biasa. Inilah momen luar biasa yang perlu dihebahkan ke setiap pelusuk bumi Wano. Dengan itu beberapa orang penduduk Flower Capital dilihat
terlihat berlari untuk segera mendapatkan Smart Tanishi supaya detik ini dapat disaksikan oleh semua penduduk Wano. Dan setelah kesemua wajah The Red Scabbard disingkap di balik kepulan asap, maka riuhlah Flower Capital melihat mereka kerana mereka semua telah disangka mati 20 tahun dahulu. Dan benarlah sudah ramalan yang ditinggalkan Lady Kozuki Toki. Kemudian scene yang sedang berlaku di Flower Capital itu dirakamkan dan dipancarkan ke seluruh pelusuk bumi Wano hingga mereka-mereka yang berada di Ringo, mereka yang berada di Hakumai, mereka yang berada di Kibi, Kuri, Udon dan Ebisu Town dapat melihat dengan jelas peristiwa bersejarah tersebut. Kemudian scene beralih ke arah Mugiwara dan Yamato yang berada di Life Floor di dalam istana Kaido. Franky yang mengetahui bahawa Yamato adalah anak lelaki kepada Kaido mengatakan bahawa jadi ini bermaksud peperangan belum lagi berakhir. Kemudian Yamato menghentikannya dan mengatakan bahawa dia bukanlah musuh, bahkan dia selama ini telah mengikuti perkembangan kru Mugiwara dan mengatakan bahawa sebelum ini dia difahamkan yang ahli Mugiwara ini berwajah pelik-pelik, namun setelah bersua secara berdepan dia menjadi sangat terkejut. Kemudian Franky membalas Yamato pun apa kurangnya dengan bertanduk. Kemudian Yamato dengan santai mengumumkan bahawa bermula saat ini dia akan sertai Mugiwara. Mendengarkan perkara tersebut, Usopp dan Nami menjadi sangat terkejut, Franky menjadi hairan, Sanji dan Brook yang bermata cinta sangat mengalu-alukan kedatangan Yamato-chan sebagai kru baru Straw Hat Pirates. Robin hanya tertawa manakala Jimbe mengatakan yang dia hanya akan yakin dengan Yamato setelah mendapat pengesahan dari The Captain Luffy. Yamato hanya mengangguk dengan kata-kata Jimbe dan memperkenalkan dirinya adalah Kozuki Oden, namun mereka boleh memanggilnya Yamato dan menyebut tentang Luffy. Yamato tertanya-tanya adakah Luffy akan okey kerana pertarungannya menentang Kaido teramat intens dan form Luffy juga. Belum sempat Yamato berkata lebih panjang tentang form baru Luffy, Yamato terdengar derapan kaki Beast Pirate dan segera ke arah mereka dan menjerit memerintahkan Saki Baki Beast Pirates itu untuk tidak melarikan diri. Dan Beast Pirate yang berada di situ meminta untuk dimaafkan kerana mereka tidak ingin menjadi hamba abdi. Ketika Yamato memaki seranah Beast Pirates yang berada di situ, Jimbe mengatakan yang Yamato tidak kelihatan seperti musuh, manakala Usopp yang terperasan Hamlet dan Briscola yang berada di situ tertanya-tanya apakah yang akan berlaku kepada gifter-gifter yang memakan Kibi Danggo itu kepada Otama. Otama kemudiannya menjelaskan bahawa jutsu Kibi Danggonya itu bertahan sehingga sebulan sehinggalah haiwan-haiwan itu akan kembali normal, melainkan mereka pilih untuk tetap terus jinak dengannya dan terserah kepada haiwan-haiwan tersebut apa yang mereka fikirkan terbaik untuk mereka setelah sebulan itu. Mendengarkan perkara tersebut, Speed terus segera mendukung dan mendakap Otama, mengatakan bahawa dia akan terus berada di sisi Otama. Dan Otama juga turut senang sekiranya Speed tetap berada di sisinya, namun bukanlah sebagai seorang hamba, namun sebagai seorang ibu. Mendengarkan perkara tersebut, Speed menjadi sangat-sangat terkejut dan gembira, sedangkan Nami menjadi sangat-sangat terkejut dengan kata-kata Otama. Kemudian perbualan mereka terhenti apabila di layar tersiar The Red Scabbard yang gagah itu tiba-tiba melutut. Kemudian scene beralih semula ke arah Flower Capital yang memperlihatkan The Red Scabbard melutut membuat jalan kepada satu sosok yang masih dikaburi kepulan asap dan tidak jelas terlihat. Sosok itu berkata, 20 tahun telah berlalu sejak ayahku meninggal dunia. Dan mereka yang mendengar sosok itu menyinggung tentang ayah, segera mereka tertanya-tanya adakah dia. Kemudian sosok itu menyambung lagi, kamu semua telah melakukan yang terbaik, bertahan hidup dalam salju yang berpanjangan ini. Kebebasan Fire Festival tidak akan berakhir malam ini dan bermula esok. Kamu semua akan hidup seperti apa yang kamu semua inginkan dan minum sebanyak mana yang kamu inginkan. Kamu semua tidak lagi akan dicukai untuk meminum air bersih. Kilang-kilang yang menghasilkan toksik di sungai jernih negara ini akan dilenyapkan dan penghambaan akan dihapuskan bermula hari ini. Otama yang mendengarkan suara sosok itu menerusi live broadcast itu segera mengenali bahawa sosok itu adalah Momonosuke, dan kata-kata Momo telah mengingatkan dia tentang kisah lampau hidupnya. Otama teringatkan bagaimana ibu dan ayahnya telah mati disebabkan menjadi buruh paksa, dan untuk terus bertahan hidup Otama telah mula menjual topi anyaman bersama-sama Komachio yang pada ketika itu masih kecil. Namun topi anyaman Otama bukan sahaja tidak laris, bahkan tiada
tiada siapa yang ingin membelinya kerana terlalu fakir keadaan penduduk di situ. Maka tiada jualan bermaksud tiada wang, dan itu bermaksud utama, dan Komachio terpaksa berlapar untuk hari itu. Tiba-tiba Hitetsu telah muncul untuk membeli topi anyaman utama, dan perkara itu sangat membuatkan utama terperanjat. Hitetsu kemudiannya mengenali bahawa utama adalah seorang anak yatim piatu, dan kemudiannya menyuntik semangat utama untuk terus hidup kerana tinggal beberapa tahun sahaja lagi pahlawan gagah klan Kozuki akan kembali ke tanah ini, dan pada saat kemunculan mereka nanti, mereka sudah tentu akan mengajar pengacau-pengacau di negara ini dan akan kembalikan keamanan negara ini. Kata-kata Hitetsu membuatkan Otama menjadi bertambah semangat dan siap menunggu apa yang dijanjikan Hitetsu. Dan scene kemudiannya kembali ke masa sekarang, dan kita dapat melihat Otama telah menangis di ribaan Nami. Otama menjadi sangat-sangat terharu kerana dia teringatkan kata-kata Hitetsu akhirnya menjadi benar, dan dia teringatkan kata-kata Luffy yang sedikit memarahinya kerana Otama kelihatan terlalu gembira hanya dengan sesuap makanan, kerana nantinya Luffy berkata bahawa dia akan meninggalkan Wano ini dalam keadaan Otama bakal makan sepuas-puasnya pada setiap hari. Bila kita sakit, perkara pertama yang bermain dalam kepala otak kita adalah nak ke hospital mana, dan duit cukup tak untuk bayar bil hospital nanti, kan? Tapi kalau korang apply medical card, insyaAllah korang tak serabut kepala dah tentang nak bayar bil hospital. Biar medical card yang bayarkan bil hospital korang. Medical card AIA cover semua jenis penyakit di hospital, termasuk penyakit critical, cancer dan penyakit COVID-19. Semuanya dibayar secara cashless, so tak payah risau tentang duit tak cukup. Banyak faktor kenapa korang perlu apply medical card AIA ini. Salah satunya GL cepat approve kemasukan hospital yang pantas, tak perlu tunggu lama-lama, coverage tahunan yang tinggi antara RM150,000 hingga RM2,000,000 setiap tahun, unlimited, tiada had penggunaan, boleh guna seumur hidup, dan banyak lagi kelebihan medical card AIA ini. Kalau korang nak tahu details lebih lanjut mengenai medical card AIA ataupun hibah, korang boleh direct PM Amir Hashim, dia boleh consult korang. Anyway, sekarang tengah ada promotion untuk Takaful, sebulan pembayaran percuma, so apa tunggu lagi guys? Subscribe Medical Card AIA korang sekarang. Link Facebook page dan WhatsApp Amir Hashim aku tinggalkan di ruangan description di bawah. Kemudian kembali ke arah ucapan Momonosuke yang mengatakan, kekejaman rejim Orochi dan si pengacau Kaido telah pun berjaya kami tumpaskan. Aku telah menemui kawan-kawan baharu yang tersangat kuat dan berwibawa, dan bersama-sama pakatan aliansi ninja, Lanun, Ming dan Samurai telah menggempur Onigashima, Orochi, Kaido dan Beast Pirates. Syaitan yang selama ini menakuti kita akhirnya telah berjaya kami lenyapkan. Dan dengan kata-kata Momo itu, maka berhamburanlah air mata penduduk Wano Kuni kerana si jembalang yang selama ini mereka ketakuti akhirnya telah rebah tersungkur ke bumi, dan bergegak gempitalah suasana seluruh pelusuk Wano Kuni. Kemudian Momo menambah lagi mengatakan, selamanya tidak akan kami lupakan wira-wira yang hadir bagi mengkabulkan impian negara ini. Nama yang ayahku berikan bermaksud untuk tidak tunduk kepada sesiapa pun. Aku bersumpah untuk kembalikan negara yang gersang ini menjadi syurga seperti dahulunya. Untuk itu aku perlukan bantuan kalian. Aku telah dihantar 20 tahun dari masa silam untuk hadir pada hari ini untuk menyelamatkan negara ini, dan mulai hari ini negara ini akan dipimpin olehku, Kozuki Momonosuke. Mendengarkan pidato hebat dari Momonosuke itu, maka berhamburanlah air mata pahlawan gagah The Red Scabbard kerana mengenangkan kisah hitam silam mereka bersama-sama Kozuki Oden yang dicintai. Dan seluruh Flower Capital dibanjiri tangisan kerana sengsara mereka selama bertahun-tahun ini akhirnya menemui bahagia. Klan Kozuki sekali lagi telah berjaya mengeluarkan mereka dari kegelapan penyiksaan kepada sinaran kebahagiaan. Dan di ketika ini kita dapat melihat, di saat semua sedang dibasahi tangisan, hanya Momo yang unggul berdiri tanpa setitis pun air mata kerana bangga dengan dirinya sendiri yang telah berjaya melunaskan sebuah janji yang telah terpatri 20 tahun lalu agar dirinya menurut jejak langkah ayahnya. Dan tetap dalam kehibaan kegembiraan, seluruh penduduk Flower Capital bersorak-sorai gembira menyambut Shogun baharu mereka, dan seakan-akan menutup arc terpanjang ini. Nerete mengakhirinya dengan naratif yang cukup-cukup puitis. Seorang lelaki
yang berumur 8 tahun mengeluyur di malam berudara lembut di bumi sang samurai sakti. Harkat tenaganya mungkin sompret kurang jika dibandingkan. Akan tetapi dia mengimbanginya dengan pengabdian pada tugas dan kasih sayang yang tiada tanggul batasan. Lelaki ini suatu hari nanti akan dikenali seluruh jagat raya dunia sebagai seorang ketua pasak negara Wano yang terunggul dan terulung. Dan di hari ini kita baru saja menyaksikan lahirnya seorang shogun terhebat, Wano Kuni, Kozuki Momonosuke.